Ya, terima kasih masih setia bersama kami pemirsa pengurus Forum Guru Muhammadiyah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah periode 2023-2024 resmi dilantik oleh Ketua FGM Temanggung disaksikan Ketua FGM Pusat di Geraha Bumi Pala Temanggung. Acara ini disambut gembira oleh para guru terkait wacana penyampaian pesangon bagi guru Muhammadiyah yang memasuki usia pensiun. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta berpedoman. Sejumlah 600 guru Muhammadiyah se-Kabupaten Temanggung hadir menyaksikan pelantikan pengurus FGM Temanggung. Mereka menyambut gembira wacana Ketua PDM Kabupaten Temanggung untuk memberikan pesangon kepada guru dan karyawan amal usaha Muhammadiyah yang memasuki usia pensiun. Ketua PDM Temanggung Makmun Pitoyo menyampaikan wacana memanfaatkan SHU atau sisa hasil usaha dari dana hibah dari program usaha persyarikatan Muhammadiyah Temanggung senilai 2 miliar rupiah untuk pemberian pesangon. Menurutnya SDM guru Muhammadiyah terus dilakukan, maka kesejahteraannya juga dipikirkan. Salah satu cara adalah memberikan pesangon kepada mereka yang memasuki usia pensiun. Ya, karena itu kami pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung itu mencoba untuk berusaha memperhatikan masalah ini dengan upaya untuk mengadakan dana abadi perserikatan yang nanti kita peroleh dari sebagian besar infak berbagai macam kegiatan dan juga dari segala macam warga di Muhammadiyah ini untuk nanti kita kumpulkan dengan target 2 miliar. Apabila 2 miliar ini nanti sudah dikumpul, kita akan investasikan ke salah satu amal usaha kita dan kemudian SHU-nya itu yang akan kita gunakan untuk memberikan pesangon bagi saudara-saudara kita yang masuk masa pensiun. Sehingga meskipun kita belum bisa memberikan dana pensiun, tapi setidak-tidaknya melalui kegiatan ini, melalui program ini, nanti kita bisa memberikan uang sangu pada saudara-saudara kita yang pensiun. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dan usaha kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru karyawan di perguruan Muhammadiyah Temanggung. Setelah dilantik, guru anggota FG memiliki beban tugas dua hal penting, yaitu menyiasati dampak perkembangan teknologi yang sangat cepat dan tantangan budaya sebagai dampak dari teknologi yang sudah merasuki individu dan mewarnai kehidupan sehari-hari. Pentingnya peran FGM tersebut maka dilakukan recharging usai pelantikan sebagai pembekalan dan peningkatan SDM dengan pembicara Sutomo, Ketua FGM Pusat. Recharging dilaksanakan dengan model paparan materi berjudul Modal 3M dan Strategi Sukses PPDB. 3M dimaksud adalah merintis, mengembangkan, dan melejitkan. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah membentuk tim pengembang, menjalin komunikasi dengan wali murid dan lingkungan eksternal, tampung aspirasi dari luar sekolah, dan terus belajar dengan siapapun, kapanpun untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Tentunya upaya kita, Forum Guru Muhammadiyah, dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, terutama Guru Muhammadiyah yang unggul dan melek teknologi, harus semangat belajar, update dan upgrade dalam setiap dinamika perubahan ya kurikulum yang terjadi. Tentunya melalui itu kita akan terus meningkatkan dengan kesungguhan ya secara sungguh-sungguh sehingga guru berkualitas, insya Allah kesejahteraan akan mengikuti dan meningkat. Mungkin itu yang harus kita dorong dan kita semangat maju untuk pendidikan Muhammadiyah yang unggul berkemajuan. Sutomo menegaskan FGM adalah satu-satunya wadah guru Muhammadiyah yang legal dan memiliki kepengurusan dari pusat sampai daerah. Dengan demikian, tidak ada alternatif wadah guru Muhammadiyah lainnya untuk bernaung. Sementara itu, Ketua FGM Temanggung Agus Nasohan menekankan agar segera dilakukan upgrade susunan pengurus FGM, membuat database guru Muhammadiyah dan karyawan, melakukan berbagai terobosan usaha untuk peningkatan kesejahteraan guru, menjalin koordinasi dengan lembaga lainnya dan merumuskan pengembangan amal usaha di bidang pendidikan. Perlu kami sampaikan, setelah acara pelantikan ini, maka kami selaku pengurus FGM
Kabupaten Temanggung akan buat sebuah rencanaan. Kita mulai dengan raker dulu. Nah, dari raker itu nanti kita susun acara atau program. Tentunya program yang pertama adalah penguatan atau konsolidasi di antara anggota. Yang kedua kita susun program untuk penguatan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru itu nanti dengan acara IHT atau dengan acara workshop. Yang jelas nanti muaranya agar sekolah di Kabupaten Temanggung, di bulan Muhammadiyah ini, satu, diminati, dipercaya oleh masyarakat. Efeknya adalah sekolah itu maju karena banyak peserta didiknya. Sekolah Muhammadiyah diminta segera membuat branding sekolah dengan mencari inspirasi ke sekolah lain yang sudah maju dan memiliki branding kuat. Selain itu juga mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat dan selaraskan dengan perkembangan teknologi. Program sekolah juga perlu dievaluasi dan ditingkatkan terus-menerus. Guru harus siap jadi yang unggul berkualitas, siap bekerja sebagai ibadah, siap membangun kepercayaan agar sekolah menjadi pilihan masyarakat dan melakukan inovasi untuk kemajuan sekolah Muhammadiyah. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.